gadis cantik bernama Sally. Dia adalah mahasiswi di Institut Agama Islam Purwokerto. Sally memiliki sahabat bernama Nina. Kemana-mana mereka selalu berdua, sehingga banyak orang yang menyebut mereka seperti saudara. Eh, Nin, Aji lagi ngilang-ngilang mulu tahu. Nah, emang kenapa? Gak tahu, seharian gak ngabarin, gak ngechat. Kamu tuh ya, Sel, bucin banget sih, kebiasaan deh. Tapi kan... Tunggu, Mbak. Makasih, Mas. Eh, bentar, Nin. Mau aku foto dulu. Bentar ya. Fotonya aku dong. Pasti mau diposting. Iya dong. Bisa gak? Nih. Oke, makasih. Bentar, aku mau posting dulu. Selesain dulu dong makannya. Kamu tuh ya, papa diposting. Harusnya kamu punya privacy dong. Apa sih kamu nyuruh-nyuruh aku? Nih, Sel, kamu gak takut apa? Semua orang tahu kamu lagi di mana, lagi sama siapa, lagi ngapain. Emang kamu gak takut? Hah? Kenapa sih? Kan biar eksis. Yaudahlah, terserah. Beberapa hari yang lalu, Sally baru saja memiliki teman dekat. Dia bernama Aji. Sally dan Aji selalu bersama, sampai Nina pun sering dilupakan. Mereka satu kelas jurusan komunikasi. Hey Sally, hey Nina. Eh Aji, mana Aji sih kamu? Gak ngabarin aku. Ngabarin aku dari bangun tidur tadi. Yuk, ke kelas yuk. Sini, kamu sebelah sini. Oke. Sally memiliki hobi yang sama dengan kebanyakan anak milenial zaman sekarang, yaitu mengunggah foto kesehariannya di media sosial sehingga banyak orang tahu di mana, sedang apa, dan dengan siapa Sally berada. Banyak pula lelaki yang tertarik padanya, contoh Randy, seorang yang misterius di kampus. Dia tertarik dengan Sally karena sering melihat foto-foto di akun media sosial milik Sally. Hingga di suatu hari, thank you.
orang yang lagi ngelupain kamu dan ngelupain aku juga. Hah? Siapa? Kamu gak perlu tahu aku siapa. Nina mana? Kamu lagi sama Nina? Kalau kamu mau Nina selamat, kamu kesini. Sam, tolong aku. Diam kamu. Jangan macam-macam ya kamu sama Nina. Makanya kamu kesini, jemput dia. Yaudah, kamu gimana? Aku di hatimu. Gak usah main-main ya. Iya. Aku di gudang kampus. Satu syarat, kamu harus datang ke sini sendiri. Sel, gimana Nina? Gak tahu nih, tadi yang angkat bukan Nina. Halo Sel, kamu lagi di mana? Ci, aku di gedung kampus. Cepetan kesini, tolong. Nina dalam bahaya. Sel, kamu lagi di mana? Sel, kamu kenapa? Sel. Loh, kamu? Ya, akhirnya kamu datang juga. Guys, tolongin gue yuk. Yuk. Sally lagi dalam bahaya, yuk tolongin gua. Oh, bisa. Apa maksud kamu? Aku gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma pengen kamu. Hah? Iya, gimana ya? Kalau temanmu pengen lepas, ya kamu harus lepas juga. Itu tuh, siapa? Pacarmu. Gak usah macem-macem ya, gak usah bercanda. Siapa yang macem-macem? Aku gak pernah macem-macem loh sama kamu. Aku tuh selalu serius kalau buat kamu. Sally? Aji! Lepasin Sally! Kamu siapa? Gua pacarnya. Lo siapa? Aku juga pacarnya. Kamu ngapain kesini? Kamu bisa keluar? Bisa keluar, Sally. Aji! Keluar, Sally. Bisa keluar gak? Thank you.
Loh, kok fotoku? Yaudah, kita ngomong dulu aja sama Aji. Kok fotoku? Maksudnya apa? Kan aku udah bilang, Sel. Kamu tuh jaga privasi kamu. Yaudah, gak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati lagi ya. Dan ini kan bisa bahaya jalan hidup kamu. Yaudah, aku gak bakal kayak gitu nanti. Yaudah, pulang yuk. Tolong ini diamankan. Keterbukaan kehidupan pribadi tak selamanya berbuah baik. Bisa saja ada bahaya mengintai di sekitar Anda. Menghabiskan waktu tak-atik sosial media membuat kita terlena dan lupa akan realita.